ibu-ibu semua, buat anak-anakku sekalian di rumah, juga yang kami hormati buat Romo Gading, Romo Kris, yang pada kesempatan ini juga kami beri kesempatan untuk melihat kegiatan kami di SMP Safirius dalam rangka pesta pelindung sekolah kita, yaitu pada tanggal 3 Desember. Pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa acara, menyampaikan beberapa acara. Tentu tidak berlama-lama, maka kami mohon untuk anak-anak di rumah tetap live pengganti dari ujian. Jadi hari ini kalian tidak ujian, jadwal tidak ada, tapi live untuk melihat kegiatan Bapak Ibu guru di sekolah. Acara yang akan kami sampaikan hanya 5, doa pembukaan, lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, lalu angklung yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu guru, dan baru doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita menangkan pelayan hamba Tuhan, memuji Santo Fransiskus sebagai bentara Kristus. Ia telah meninggalkan saudara dan handai tua dengan ikhlas mengorbankan pangkat serta kedudukan dengan semangat bernyawa. Menjelajahi Asia, ia kiat mengatakan kabar rahmat keselamatan. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan karunia kepada hamba yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa penyelamat umat manusia, pelbagai bangsa kau jadikan milikmu. Berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, semoga semangat kerasulan berkobar dalam hati semua orang beriman, sehingga di mana-mana umatmu berkembang subur dalam iman. Yang saya hormati, yang saya banggakan,
Romo Gading Sianipar sekiranya berkenan untuk bergabung di dalam Google Meet. Yang saya hormati, yang saya kasihi, Romo Yohanes Kristianto. Yang saya banggakan, Bapak Ibu, guru karyawan SMP Sabar Suatu Raja, dan yang kami semua kasihi, anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Sabar Suatu Raja bersama dengan ayah, bunda dan saudara-saudaranya. Salam sehat dan selamat pagi. Pada kesempatan ini tentunya kita semua bersyukur dan percaya. Bersyukur dan percaya sampai hari ini kita semua bisa mengikuti merayakan Hari Fransiskus Saverius, yang mana sosok Santo Fransiskus Saverius adalah orang suci yang perlu kita teladani di dalam hidup. Anak-anakku yang saya kasihi, apapun yang akan kita ambil untuk hari ini, yaitu semangat melayani, melayani sesama manusia tanpa batas, dan agape. Agape artinya gratis atau tanpa syarat. Nilai dari Santo Fransiskus, karakter yang sudah diteladankan untuk kita adalah nilai-nilai kemanusiaan. Di kehidupan kita sehari-hari, di media sosial, media elektronik, banyak sekali kejadian yang sungguh-sungguh tidak manusiawi. Maka pada kesempatan ini, mari para guru karyawan SMP Sabar Suatu Raja mengajak anak-anakku yang terkasih beserta keluarga. Momen ini kita tingkatkan semangat kemanusiaan, semangat persaudaraan sejati, bahwa kita semua adalah sahabat. Sahabat sejati adalah yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Santo Fransiskus Saverius. Yes, 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 yes. Terima kasih. Paling pucuk kalau saya lihat itu ada satu nasi.
Satu nasi paling atas, satu nasi paling atas. Kalau kita lihat sebenarnya posisi maknanya adalah mengarahkan kepada Yang Maha Kuasa, bahwa hidup dengan posisi semakin mengkerucut maknanya adalah kita mengarah kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Yang Maha Kuasa, tiada kata indah kami serukan selain bersyukur kepada-Mu. Tiada perbuatan hebat selain bersujud menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Yang Maha Kudus. Sekalipun kami terus belajar setia hidup seturut kehendak-Mu bersama dan dalam Putra-Mu, tak seberapa besar dengan kasih karunia keagungan-Mu yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Engkau relakan Santo Francisco Xaverius, orang kudus-Mu, menjadi pelindung yayasan pendidikan kami. Dia mengajari kami semua yang berlindung padanya untuk melayani Engkau dalam diri sesama, mengajari kami memberi tanpa menghitung pengorbanan, berjuang tanpa ingat akan jerih payah yang mungkin ada luka-lukanya, bekerja tanpa mencari istirahat meski kami bisa lelah tak jadi alasan, berusaha tanpa bisa minta ganjaran meski kami butuhkan dan nyatanya tak berkurangan. Ajari kami mengetahui apa yang akan kami lakukan karena hanya seturut bisikan kehendak-Mu. Ya Tuhan, izinkanlah Santo Francisco Xaverius terus menjadi pelindung dan pendoa bagi yayasan yang mau melanjutkan warta nilai kabar gembira Yesus Putra-Mu.